Sing satu Muharram ngaji. Kenapa ini dibandingkan? Jadi nak banding iki pil tok pir, nggih, sing imbang. Ustad-ustad malah banding nggih kan padha karo ngrendahke Muharram, naikkan siji suro. Ora ono hubungane. Mboten iku lho. Lah kaya ya ngono. Ngono kok ya dadak dibahas mboten iku. Akhirnya orang jadi a priori seolah-olah nak peringatan satu Muharram peringatan siji suro. Padahal kan mboten to. Anjo sing jenenge follower itu memang ming melu-melu. Nah, makanya pripun mboten sah pripun-pripun. Saling menghormati saja. Saya mengatakan itu bid'ah ya ora apa-apa wong dek ya ora mesti bener to ya ora mesti salah. Awake dhewe sing peringatan ya ora mesti bener ora mesti salah. Niate sing paling bener cinta Rasulullah menghormati nganake pengajian yang sederhana. Biasa ngaji kaya ngene iki ning khusus topik e satu Muharram. Ngundang Ustaz aku. Iku ya bid'ah. Ora ono hadise, nek satu Muharram ngundang Ustaz Agung golek ilah ora ono to. Ya sampeyan muni bid'ah. Makanya hati-hati, ora pahami bahaya. Maka dari itu yuk introspeksi. Mugi-mugi sesuk diampuni sesuk tetep nganake ning rasah muni peringatan karena ada kancane dhewe sing tidak setuju, dihormati. Saling menghormati sehingga napa? Nafsu maqdamat liqa. Pun satu, ya tam? Yang kedua, kenapa Rasul mengatakan nafsu ma, ruh dan jiwanya? Karena yang selain ruh itu wis ditinggal, mobil ditinggal, duit ditinggal, ya tam? Baju bagus ditinggal, besti ditinggal. Besti, eh hey, bapak ora ngerti. Bisa. Saya kene lho modern gini. Kali nanti lo gus. Besti ini gua konco kental, pak. Sohib. Nak bian soulmate. Eh, ayo soulmate ni. Nah, bapak ibu sekalian. Setelah itu, apa yang dilakukan? Setelah introspeksi, yang kedua bersyukur. Kenapa saya matur bersyukur? Karena banyak orang yang di tahun itu tidak banyak bersyukur. Seperti di surat Saba, ayat 13. Itu mengatakan bahwa qalilaminhu, sedikit di antara kamu yang bersyukur atas nikmat Allah SWT. Saya mau cerita yang luar biasa. Jadi, muka-muka rak baper saya. Jadi di tahun ujung tahun 2023, saya itu ditampar oleh Allah SWT dalam tanda kutip. Mungkin mergo kula kementus. Ora tau bersyukur, Ustaz gaya. Wis ngaji to kan ndi-ndi ya to. Kuwi pondok, sono kuwi kan kementus petok. Saya diundang pengajian di Masjid Syuhada. Pirsa nggih Masjid Syuhada? Masjid di Kota Baru itu. Kebetulan saya ustaznya Masjid Syuhada. Kalau ada acara-acara saya yang diminta untuk ngisi oleh kawan-kawan. Nah, ketua Nelasis itu jenenge Mas Roni. Ustadz minggu depan ada pengajian. Nggih. Jam piro Mas? Jam 9. Di nopo kuwi? Kemis, Tat. Kebetulan UGM kan lagi libur. Ki suara kuwi? Kok kletek-kletek kan, Mas? Mas, nopo, Mas? Ora apa-apa. Kayak kebakaran ya. Enggak. Enggak apa-apa. Oh iya wis. Ah wis meneng kok. Malah kemekelen deh. Kemudian nggih kula budhal. Nah, pada saat itu saya kerasa saya teko jam 09.00 niku sepi. Biasa nih kalau pengajian itu ada namanya pengajian Al-Hijrah itu Rebu pagi. Itu meh wong 700 sampai 1000. Itu ibu-ibu wabah. Wah, ambok teko parkiran wis krungu 100 meter wis meriah. Wow. Ibu-ibu kan nak ketemu atau niku tau. Wow. Hari itu tuh sepi nyenyet. Jek kula ngantek tekon tukang parkir, Mas pengajian iki sidora. Estu Pak Ustaz ning ngopo teng njero. Nggih, kula munggah. Sepanjang hidup saya baru sekali saya itu speechless. Tidak keluar kalimat apapun. Sebabnya nopo sok saya.
Ternyata kenapa diam? Ternyata pas anune, napa jamaahnya itu bukan yang biasa. Itu ternyata dino Rebo, saya salah. Itu dino Kemis, itu ternyata kanca-kanca saudara kita yang lagi kena musibah, napa? Diparingi musibah tunanetra. Jadi wong 120 niku tunanetra semua. Kenapa saya menjadi sedih? Karena saya itu izin lho Gusti Allah. Niku ana wong sakjeke urip diparingi musibah ora iso ndelok. Tapi ngaji. Meneng wae ngaji. Bayangkan. Wong kok sabare kaya ngono. Kita sing duwe mripat wutuh iso tekan ngendi-endi wae kadang-kadang ana pengajian wae ora menyang. Lebih dari itu, ketika belum mulai tiba-tiba wonten sik mlebu niku. Niku bocah cilik umur 3 tahunan, 4 tahun kan gak iso kudune gak nemanja-manjane karo ibuke. Ternyata de'e niku nuntun bapak ibuke. De'e niku nuntun to. Cah itu niku njur. Cah loro wonten bapak ibu. Yo de'e mak aku kowe nang sisih tengen ngoten. Yo cah 3 tahun nuntun ngoten ibuke. Yo sebelah kanan. Mak aku ini gue kini sih, aku tak ngeter ke bapak. Bapak kan meneng mawon jauh dituntun kau cah 3 tahun niku. Sebelah kiri jauh linggo, jauh muni kata ni. Mak aku, pak aku neng kene yo, aku tak ngancani mama. Jauh bocah niku linggo teng riku. Ya aku lah niku mikir bocah ni salah opo. Kok jadi diparingi musibah kau yang ono. Jadi saya bayang ke cah 3 tahun ni sone opo. 3 tahun, 4 tahun lah isi kudunya dituntun bapak ibu ya tau gak? Ini kok nuntun bapak ini kok jodek ini kok koyong ngono Gusti Allah itu maringi ngano di depan mata saya jauh bayangkan cah 3 tahun nompo koyong ngono jauh awak dia muni sabari sabar kok enti saya itu keloro-loro tenan kalau uang kok uripe koyong ngono belum selesai. Apa yang buat saya itu sedih? Dan ini aku moro numpak bis. Urunan bayangkan. Padahal meh kabeh ini tukang pijet. Tukang pijet ini piro penghasilan. Ya aku tuntui anak, ya bojo dalam keadaan buta. Ono pengajian kok menyang bayar. Awai dewe orang bayar, wedora menyang kok. Weruh diparingi sehat, tangi turu ya sehat. Coba bayangkan, yo saya kan kehilangan, saya itu tak anggap aku kok sampuh banget saya itu. Wes jihad banget ngisi pengajian ngendi-endi. Ya lumrah nang wong dikai mripat sing sehat. Lalu saya pergi ke Zab, mergo saking saya itu sedih banget hari itu. Isin lho Gusti Allah, ternyata operasi katarak itu bisa sampai 20 juta. Glukoma itu bisa sampai 80 juta, Pak. Coba awake dhewe bayar pinten tiap hari diberi mata yang sehat. Bayar pinter, boro-boro bersyukur. Dika ini nikmat wira rumongso awake dhewe niku. Saya bertanya tahun 2023. Kula panjenengan ada yang pernah berdoa sebelum tidur? Ya Allah, saya mohon besok pagi mata saya diberi kesehatan. Jangan engkau gelapkan mata saya ya Allah. Engkau berikan mata saya ini mata yang sehat. Onten sik muni ngono kuwi. Ora ono. Tapi diparingi pendak esok. Kudune lak pendak esok bayarnya 20 juta atau awake dhewe niku. Ngono kok jarene ampuh, ngono kok jarene bersabar, ngono kok jarene orang bersyukur. Makanya Rasulullah Allah ngendika, qulil minhum awake dhewe nggih ngoten niku. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, sejak itu saya wis ora ono kebanggaan sama sekali dengan saya. Ya lumrah nong saya ngisi pengajian tekan ngendi-endi. Ya lumrah no, aku kudu mulang ngaji, aku duwe pondok, kula iso maca Quran, wong aku dikae mripat sing sehat. Nggih lumrah to aku duwe mobil dikae rezeki. Ada orang yang selama hidupnya selalu gelap. Saya tidak dalam rangka ngenyeki nggih atau tapi ben awake dhewe itu bersyukur. Awake dhewe meng mati listrik sithik wae. Wis bingungi, ndi WA nganggo lilin, nyengeni PLN. Padahal ming sak jam, bayangkan. Itu sing jenenge bersabar. Ada orang selama hidupnya
selalu gelap gulita ning sregep ngaji, pengajian yo menyang. Menyang wis dadak dituntun, menyang wis dadak urunan padahal ora nduwe duit. Yo sekarang kita mau bangga apa coba? Muni wis jihad, sekarang kita nanya introspeksi pada diri kita. Awak dhewe pun ngorbanke nopo dinggo agama ini?